murid-murid, berjumpa lagi kita hari ini. Kita hari ini buat ulang kaji bacaan buku cerita Kura-Kura Lisa. Mari baca bersama dengan cikgu. Ini Lisa. Okey, nampak tak gambar ni? Ini adalah gambar budak perempuan bernama Lisa. Lisa ada kura-kura. Okey. Murid-murid tengok gambar ni. Lisa ada seekor kura-kura. Kura-kura itu ada dua mata. Mana murid-murid mata kura-kura? Ini adalah mata kura-kura. Okey. Terus seterusnya. Satu hari kura-kura lari. Lisa cari kura-kura. Kura-kura Lisa lari. Lisa cari kura-kura. Ibu, mana kura-kura saya? Okey, dia pergi berjumpa dengan ibunya. Dia tanya, mana kura-kura saya? Apa yang ibu dia jawab? Cuba kamu cari di tepi pasu, kata ibu. Ibu dia suruh cari di tepi pasu. Okey, jumpa tak? Tak jumpa. Okey, ibu dia. Cuba kamu cari di tepi raga, kata ibu. Tadi cari di tepi pasu, sekarang ibu dia suruh cari di tepi raga. Masih lagi belum berjumpa dengan kura-kura Lisa. Okey, cuba kamu cari di tepi topi, kata ibu. Ibu dia suruh cari lagi di tepi topi, tapi masih belum berjumpa. Cuba kamu cari di tepi peti, kata ibu. Ibu dia suruh cari di tepi peti. Cuba kamu cari di tepi roda, kata ibu. Tak jumpa, ibu dia suruh cari di mana? Di tepi roda. Nampak tak ni ada gambar kereta, dia cari di tepi roda. Tapi masih belum jumpa juga. Seterusnya, ibu dia suruh cuba kamu cari di tepi meja, kata ibu lagi. Nampak tak ni gambar meja? Lisa tengok cari di bawah meja, tak ada. Di tepi pun tak ada. Okey, untuk yang terakhir. Hi hi hi. Okay, Lisa ketawa. Itu kura-kura saya. Kura-kura ada di tepi kaki ibu, kata Lisa. Rupa-rupanya kura-kura itu ada di tepi kaki ibu Lisa. Nampak tak ni kura-kura? Ini ibu dan ini Lisa. Cikgu harap kamu dapat baca. Okay, bye.